Minggu ini merupakan minggu terakhir cuti persekolahan. Seperti biasa, ibu bapa sibuk membuat persiapan membeli kelengkapan sekolah anak-anak di saat-saat akhir. Ikuti tinjauan wartawan Nurhela Razali di Jalan Tunku Abdul Rahman Ibu Negara. Keadaan di sekitar premis utama di sepanjang jalan TAR didapati tidak begitu sesak. Berikutan, warga kota masih ada yang bercuti panjang. Tinjauan di salah sebuah pasaraya di sini mendapati ibu bapa yang membuat pembelian saat akhir bagi melengkapkan keperluan persekolahan anak-anak. Namun, ada juga yang baru memulakan persiapan. Persediaan akhir akak, maknanya apa barang-barang yang tak cukup lagi seperti barang-barang yang simple lah macam stokin, seluar-seluar tracksuit, t-shirt singlet, akak akan cari kat sini. Semua baju sekolah nak kena beli kan, tu bila last minute kan, nyari nampak free saya beli lah nyari lah. Semua empat orang sekolah kan. Persiapan nak beli barang sekolah, buku, baju, semua saya nak beli dekat sini lah semua. Sebab senang, sini semua ada sekali. Alat tulis, buku semua. So sekali terus. Perbelanjaan untuk persiapan persekolahan kita dah buat awal lah. Maknanya kita dah tahu seorang anak tu kita dah haskan lebih kurang dalam RM300. Pakaian sekolah saya memang beli pada awal sebab saya tak nak berebut. Pada last minute kan, size pun tak ada untuk barang-barang sekolah, untuk ujung cuti sekolah lah saya beli. Betul. Kebanyakan kalau last minute memang tak ada size kebiasaannya. Sebab pernah terkena jugalah. Yang tu dah siap awal-awal lah? Dah siap. Yang tu dah settle awal-awal lah. Hanya stationery saja. Musim cuti persekolahan akan berakhir tidak lama lagi. Seperti biasa, masih ada keperluan yang perlu dibeli oleh ibu bapa bagi menyediakan persiapan persekolahan. Kebanyakan ibu bapa yang ditemui rata-rata semuanya sudah pun membuat perancangan dalam perbelanjaan untuk persiapan akhir persekolahan yang bakal tiba Januari nanti. Nurhela Razali, RTM.